saya tes kondisi off, saya onkan dulu. Off. Untuk strumnya ini ikut ke remote-nya tip, remote in. Untuk remote out-nya juga aktif. Ini remote out-nya ke head unit. Ke power. Remote out, remote in-nya dari head unit, remote out-nya ke power. Misalnya ada remote in dan remote out. Kalau remote in itu nyambung ke head unit buat otomatisnya on off-nya. Ini saya kasih contoh. Nah, ini ikut off. Head unit off, ikut off. Karena saya on kan, head unit on, dia ikut on. On, ikut on. Nah, sedangkan remote out-nya dari ini, dari prosesor, remote out-nya ke power, dia ikut. Oke, sekarang saya tes untuk per channelnya. Saya inputnya menggunakan aux. Sekarang saya tes untuk channel 1 dan 2. Ini untuk tweeter. Speakernya nggak sama soalnya buat tesnya. Channel 1, channel 2, sekarang channel. Channel B, sebentar.
channel gue. Ini centang A yang tadi. Nah ini. Oke, tersimpan dengan baik. Sekarang saya on kan. Nah, ini on. Untuk kabel-kabelnya ini, Pak. Ini yang warna biru, ini masa top ground. Yang merah ini strong plus positif 12 volt plus positif. Yang warna biru masa atau negatif top ground. Yang biru strom negatif atau massa atau yang ini remote.